daripada nongkrong gosip itu dan ini ngomongin negeri penuh manipulasi. Daripada pusing mikir utang yang bengkak, yang banyak uang juga tak boleh congkak. Mendingan kita nonton TV bersama Abdel, Celontong dan Dede. Boleh dewasa, boleh anak-anak, nonton komik kocak bikin ketawa. Sepi banget ngamen dari pagi sampai siang gini nggak dapet duit, ada yang nawarin nasi. Ah, itu kayaknya orang oke tuh, banyak duit tuh. Gua samperin ngamen sambil diri nggak apa-apa dah. Ini sih Pak. Oh ya, silakan. Saya mau ngamen Pak. Oh mau ngamen? Saya pikir mau nyebrang. Enggak mau ngamen. Oh iya iya. Malam ini. Mau ngamennya kapan? Sekarang. Ya kok malam? Tapi ini lagu Pak. Oh itu lagunya? Lagunya. Oh, iya. Lagunya malam ini. Oh iya iya. Ya. Malam ini ku sendiri. Kamu nggak nganggap saya dong kalau sendiri. Kita kan berdua. Berdua ya Pak. Ini lagunya gitu Pak. Oh lagunya. Lagunya. Oh, iya Pak. Malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani. Ada yang menemani. Seperti malam-malam yang sudah-sudah, Tuhan kirimkanlah. Tuhan kirimkanlah aku. Berarti doa? Doa. Ya doa jangan begini caranya. Teriak-teriak Tuhan pakai gitar. Kalau mau doa yang diterima, wudu, sholat sunat mutlak, dua rakaat, sholat hajat, sholat tobat, baru doa, ya Allah Tuhan kirimkanlah aku. Gitu, usuk. Bener-bener. No, di sana ada musola, no. Nah, sana. Saya kesana. Jangan pakai gitar. Ya? Sholat dulu. Sholat dulu, baru yeah. Itu. Jangan pakai gitar ya? Iya. Yeah. Saya kesana, Pak ya? Iya. Yeah. Tuhan kirimkanlah aku nonton komik kocak bikin ketawa ngakak. Hah? Kenapa Yong? Cak Lon, tahu Cak Lontong? Kenapa Cak Lon terlambe taruh? Hah, gua sih Yong sebenarnya Yong kerja di sini cuma sambilan. Mane, aku kerja utamanya. Kerja utama gua sebenarnya kameramen TV. Kameramen TV. Iya. Aku juga sambilan. Sambilan juga Yong? Iya. Kerja Bu Yong sebenarnya aslinya apa? Sutradara TV. Sutradara TV. Wah, klotos itu. Gimana? 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 Jangan pakai nanya-nanya situ. Cak Lonku dari mana? Cak Lontong, ah, alah 2 jam terlambat. Terlambat sampai 2 jam. Ah. Bapak asal tahu aja, Pak. Main silat-silat Cimande. Ah. Bapak sering telat tapi minta gaji gede. Ah. Aku aja enggak pernah telat, enggak pernah minta gaji gede. Seharusnya situ berpikir, Pak. Ah, pakai otak. Pakai otak. Apa? Ngecek-ngecek ngomong-ngomong. Ini yang bosnya siapa sih? Siapa bosnya? Ya Cak Lontong. Yang punya kan saya. Ayo, Bapak yang punya. Lah kenapa saya dimarahin? Kenapa dimarahin, Yung? Kenapa terlambat, Bapak? Loh, bos terlambat itu udah boleh. Nggak boleh dimarahin. Aku tak blender, loh. Aku nggak kasih dimarahin. Di cara ngidupin blendernya gimana? Aku tuh nggak ngerti. 2 tahun kerajaan itu nggak pernah ngerti, Pak. Sembarangan bos dimarahin. Mestinya ditanya, Pak, kenapa terlambat? Tanya yang baik-baik. Pak, kenapa terlambat? Nah gitu. Oh, gitu. Boleh kamu ngomong yang baik, kan muka udah jelek. Tapi salah satu. Jangan dua-duanya, udah muka jelek, omongan jelek. Kasih pantun, Pak. Ada golek minum sekuteng. Artinya? Abis itu makan, Pak. Oh, masih banyak. Biar kata jelek, tapi sebenarnya ganteng. Karena pernah mantan jadi Luna Maya. Oh, itu. Mantan apa, Pri? Mantan pacarnya. Oh, pacar Luna Maya, Pri? Pacar Luna Maya, mancing mulu kayak empang lu banyak. Eh, ditanya lah, misinya. Kelihatan nggak wajahku stres, kelihatan nggak? Kamu tahu sendiri kan? Aku rencana berangkat tadi bawa mobil. Oh, bawa mobil Pak? Iya, tapi kedaulan sama yang punya, makanya nggak jadi. Apa makanya dong? Saya bawa motor. Oh, bawa motor. Kamu tahu sendiri saya nggak biasa iya, naik motor. Iya. Hati-hati. Ayo. Pas di depan tuh, ada nenek-nenek nyebrang. Wih, sembarangan main nyelondong. Rem mendadak berarti? Untung aku bisa ngerem.
hampir jatuh. Dimarahin dong? Emosi. Dimarahin? Nenek tua gak lihat-lihat nyebrang sembarangan. Terus bapak bilang? Iya gue bapak bilang seperti itu. Neneknya jawab, lu yang anak muda bego, masa nubrut nenek-nenek gak bisa? Jadi malah bapak yang dimarahin sama nenek-nenek. Nonton komik kocak bikin ketawa ngakak. Dari pintu ke pintu ku coba tawarkan pintu. Ah, pintunya bu, kusen, kordeng, serpi, cukup, sikat. No. Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan, jalan dengan prok, sebisa kau menungguku. Nyanyi kok gak jelas. Ini stasiun mas ya? Stasiun mas, jalan kereta. Kereta yang ke Bandung kemana ini? Oh, ke Bandung. Dari sana mas, dari arah sana. Ke sana ya? Iya ke sana. Kalau yang ke Bogor? Ke Bogor? Dari sana. Dari sana? Arah ke sini. Oh iya. Nah kalau yang ke Jogja? Ke Jogja nanti malam. Ada ya? Ada. Mas dari tadi mau nanya terus mau kemana mas? Saya mau nyebrang, takut ketabrak. Alah, mau nyebrang aja, mau nanya macem-macem. Mau nyebrang lewat sana. Nanya aja gak boleh. Sama-sama penumpang aja. Aku bukan penumpang, mas. Aku pengamen. Maaf, mas ya. Wah, udah nih, kan semua. Roti, kamu mau roti? Dek, sini. Sini. Kamu mau uang apa roti? Roti. Mau roti? Nah itu roti, uangnya. Pengemis kok udah koruptor? Nonton komik kocak bikin ketawa ngakak. Buat kalian yang pengguna sosmed apapun, sahabat-sahabat Indonesia dan semua generasi komunitas, jangan lupa di subscribe. Lu langsung aja subscribe dan jangan lupa like juga. Di subscribe dan juga di like. Subscribe dan like. Subscribe Eko Mandu Channel. Banyak banget acara-acaranya dan keren-keren. Jangan lupa subscribe, dan like. Komando Channel, Komando Channel, subscribe.